Presiden Joko Widodo lakukan kunjungan ke Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya, Jokowi meresmikan dua bandara udara, yakni Bandara Toraja di Sulawesi Selatan dan Bandara Pantar di NTT. Presiden beserta rombongan bertolak dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin. Setelah itu, rombongan melanjutkan penerbangan menggunakan pesawat khusus ATR-72-600 menuju Bandara Udara Toraja. Presiden berharap dengan diresmikannya kedua bandara ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan memicu sentra ekonomi baru. Semoga dua bandara ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja, dan memicu, menghidupkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini Bandara Toraja di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bandara Pantar di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya resmikan. Demikianlah dari Sulawesi Selatan, tim liputan melaporkan. Toraja dan Bandar Udara Pantar.